Oke, ini ada di penyeberangan Selo Kajang, Serengat, Blitar. Dia jalurnya masuk udah bagus. Ada warung prasmanan, Segodewu Liwak Kali, Jos. Oke, ini yang nanti kita survei kapal tambangan. Dia jalan udah bagus. Dia seandainya untuk muat kendaraan roda 4 dia juga udah lumayan bagus. Untuk di daerah Blitar ini kapalnya lumayan besar-besar. Meskipun dia basicnya tambangan tapi ukurannya juga udah panjang. Dari tadi ada beberapa kapal dicek sekitar 23 meter. Ada tulisannya Pandawa Putra. Dia safety-nya juga udah lumayan bagus. Ring buoy atau life buoy dia udah ada, life jacket dia ada. Untuk kondisi kapal juga kebanyakan masih bagus-bagus, masih termasuk baru ya. Beberapa yang ditanya, beberapa kapal ini yang terdekat seumuran sekitar tahun 2020 dibuat ya. Mudah-mudahan semakin bagus supaya semakin aman, digunakan oleh penumpang juga kondisinya baik, pengusahanya juga lebih untung. Jadi dengan adanya keuntungan yang bagus, otomatis harusnya kondisi kapal juga semakin bagus. Buat teman-teman yang pengen ngerasain daerah tambangan, naik kapal sebentar aja, cukup 2.000-3.000 rupiah aja udah nyampe. Ini nyebrang sekitar 20 meter lah atau 15-an meter. Tapi lumayan asik juga, seger.